Selamat siang, selamat sore. Kita teman-teman dari RDS juga bekerja sama dengan teman-teman dari Majoret Indonesia. Kita di salah satu kafe di Surabaya namanya Katura Espresso. Kita mau unboxing dari produk baru yang kemarin rilis di acara IDE juga. Ini ada Mas Teng, terus teman-teman yang satunya ini bawa apa, Mas? Majoret Band untuk seri truk. Tuh Mas Puput bawa apa? Hi, ya. Ini lisensi baru tuh. Yang ini bawa apa nih, Bos? Bawa Citroen Sivo Cactus. Wih, Cactus dengan atasnya ada custom gaya ya. Tule bagus banget nih. Oke, kita coba unboxing satu-satu ya. Hitung ya. Satu, dua, tiga. Gil, Mas Teng Sport Hatchback 1967. Punya Majoret yang terbaru. Ini bahannya bagus ya. Dan ada suspensinya. Ya, untuk yang ini ada seri truk dari Mercedes-Benz. Ini truk Explore. Ini family adventure ya. Untuk bannya masih pakai ban plastik dan nggak ada suspensi sih untuk yang ini. Untuk detailnya oke banget ini. Ini Mustang Fastback 1967. Lihat detailnya dulu. Ini pertama kali juga ada dikeluarin, rodanya udah karet, udah warnanya udah metalik ngedof gitu, interiornya udah detail. Untuk teman-teman yang customize bisa lihat di dalamnya ini, interior sudah bisa tinggal di repaint aja. Di unrefit, repaint gitu aja. Udah open door juga, super-super look detailnya. Velgnya juga, roda udah karet nih. Tuh. Tuh, ada efeknya flame tuh. Udah kece. Itu Citroen C4, Cactus ya. Cactus. Ini sebenarnya buat temen-temen yang suka custom, tapi belum bisa atau males. Males ini sudah bagus banget nih, sudah customize. Ada tule ya. Ada tule untuk tule. Roof rack-nya. Sekaligus sama ininya nih, apa loh, bagasi yang di atas atap ini. Luar biasa ya untuk yang Majoret kali ini bagus banget karena openable, belakangnya bisa dibuka. Wih, buka dong. Bisa dibuka ini. Pelan-pelan. Karena masih baru ya, agak seret, tapi ini bisa dibuka sebenarnya. Cuma kasihan nanti kalau dipaksa. Dan yang bagus lagi ini untuk lampu depan sudah akrilik ya. Sudah akrilik ya. Bukan cat-catan biasa kayak tampo-tampo gitu. Ya. Ini udah bagus banget. Lampu belakang cerah sekali. Dan ini untuk teman-teman yang mau belajar custom bisa dimulai dari sini, wajib punya. Ini edisi khusus ya untuk Hong Kong Toys Fair, London Toys Fair dan Derby Fair. Nah, ini nanti jadinya rare nih. Pasti rare ini, apalagi ini VW ya. VW itu gimana pun banyak yang nyari nih. Nah, ini untuk produk Majoret ini detailnya udah cakep banget. Apalagi ini ada ini suping, ada supingnya bisa dilepas, cakep, terus openable, dan ini pakai ban karet lagi nih, jadi pasti cakep nih, banyak dicari orang nih, jadi wajib cari semua ini yang suka diecast nih, ya, oke. Okay. Edisi yang terbaru dari Majoret nih, taksi cab, 30 caps. Ini detailnya sangat luar biasa, bisa kita lihat dari lampunya yang udah akrilik, interiornya yang luar biasa. Kalian wajib punya ini, sangat bagus Majoret. Unboxing yang tipe Wrangler, detailnya sangat bagus ya. Kacanya, lampunya sudah
akrilik pun ini bisa diganti dengan kalau yang setiap hobi yang hobi custom lampu bisa diganti dengan LED jadi bisa nyala ini potong diganti LED bisa nyala bagus gitu loh. Kemudian rodanya juga sudah baru ya, peleknya pun lebih bagus daripada yang sebelumnya. Cuma ya. Chrome kalau ini dengan pelek yang hitam ini rasanya ya, lebih cocok untuk off-road. Tapi kalau yang seneng custom, bagian atasnya bisa dibuka, dibuka aksesoris macam-macam lah ini. Ini saya kedapatan mana? Australian Cap Taxi 13 Cap Toyota Corolla Altis. Jadi sebelumnya ini kalau nggak salah ada taksi yang di Thailand, taksi Thailand, terus yang sekarang ini yang Australia. Tapi yang sebelumnya pun ada yang digantungan, ada yang warna, tapi yang biasa, versi biasanya Corolla Altis ini warna putih dan warna orange ya. Nah, kalau ini memang ada tambahan anu ya, di atasnya ini ada kayak tempat lampu sein neonnya, lalu di detailnya juga sangat bagus, ada tulisan Titan Caps, terus ada detail-detail yang paling kecil-kecilnya ini juga pun terlihat sangat detail. Lalu ada lambangnya, lalu ya secara keseluruhan biarpun ini plastik dan bannya plastik, dia punya detail yang bagus, catnya pun bagus. Dari Apple Adam, dari segi warna, ini warna yang baru. Seri pertama kan warna merah maron, ini keluaran hijau putih yang sesuai customnya Surabaya kayaknya. Iya tuh, Bonek Mania sesuai kayak Surabaya kayak warnanya. Dan ini mobil-mobil lain warnanya belum ada kayak gitu. Volkswagen Beetle. Summer time ya kalau istilahnya di sini ya. Ya, summer time. Keren. Open hood. Tangkaran. Tangkaran tire ya. Wah. Isat konsep. Isat konsep keren. Cakep. Wolf. Opel. Dua, tiga. Wah. Apa? Renault Twingo. Twingo. Cakep mas ya? Keren. Lucu. Seperti biasa sih detailnya. Apa? Interiornya detail. Terus masih suspensi. Cuman ini nggak ada openable sama sekali. Tapi oke lah. Yang terakhir ya, komet yang dibawa sore ini besar ya. Enggak tahu nih dapat apa, mudah-mudahan dapat polo nih. Tapi ya apapun itu patut disyukuri. Dua, satu. Cantik banget. BK-nya terbalik. Ih. Lambo ya. BK-nya terbalik tuh. Ini Lambo Aventador lah. Iya, Aventador. Ini kalau dilihat secara detailnya bagus banget ya. Terus logo-nya udah benar-benar detail banget, persis seperti aslinya Lamborghini. Belakang juga ada nih tulisan Lamborghini. Peleknya juga cakep banget, cocok sama mobilnya. Kemudian kaca seperti biasa saya bilang Majorni yang konsisten ya. Dia punya kaca ini Mika. Jadi worthy banget lah kalau untuk kolektor ini nggak dia apa-apa, ini udah bagus banget. So kalian juga yang suka Lamborghini wajib nih dapat item ini. Okay, thank you Majoret. Ini kali pertama kita yang ketemu sama komunitas yang suasana beda ya. Yeah. Ya setiap kota beda-beda asalnya. Kalau di sini kita berasa
Brotherhood ini banyak banget sini punya. Dia merasa malu kenal, pesuruhan datang, suami istri datang naik motor lagi, ya kan? Jauh-jauh datang lagi. Ada teman Mas Angga dari Lumajang juga datang tuh lah. Dan semuanya kalau baru kenal baru sekarang tetap muka langsung, kita berasa kayaknya kita teman udah lama semua tuh lah. Ngobrolnya tanpa sekat tanpa batas tuh lah. Ini yang respon yang sombongin sedikit beda ya orang ada sebelumnya ngomong apa ada semua kan ya, ya kan? Kita berharap teman-teman dengan kita tuh punya satu sinergi yang sama, kita punya teman satu hobi lah ya. Kita berasa mudah dengan dukungan teman semuanya, hari ini kita buktiin kita 2 hari sini acaranya rame terus. Mudah-mudahan tanpa mengurangi porsi teman-teman yang lain, kita berharap kita bisa tumbuh bersama. Karena kita selalu ngomongin majority, kita selalu anggap tuh maju bersama tuh lah. Enggak cuma kita yang maju, semua sih maju semuanya. Dan hari ini enggak cuma kalau lihat yang di meja berserakan itu adalah artis-artis lokal Surabaya dan sekitarnya yang bisa ngerombak mobil yang gila-gila. Bahkan saya ketemu, baru sekarang ketemu mobil yang Indonesia banget. Nggak ada yang punya PS 120 di dunia. Di sini ada dari saya warna kuning. Itu malah jantungnya Om Agung punya. Jadi, itu yang namanya kita selalu punya budaya lokal, satu punya pabrik dalam tubuh. Mobilnya ada, oke? Okay? Kita punya mobil yang di material, yang bawa kabel, batako. Ini juga punya. Kita punya mobil yang balik pelabuhan, bawa karung beras, karung gula. Ada juga sih punya. Nah ini somongin, iya, mobil boleh main manapun, tapi kita yang jadi tuan rumah untuk konten kita sendiri di Indonesia punya. Nah, saya harap ini adalah awal dari kita semuanya customizer lah, builder lah. Kita ngomongin, kita bangga dengan Indonesia punya adalah. Jadi ini cuma sarana mobilnya aja, terus sebenarnya bagi saya adalah gimana kita taruh konten Indonesia di mobil kita sendiri. Jadi Om Agung, thank you. Saya jadi kaget, gila ini mobil PS 120 sini ada semuanya. Warna kuning ya, itu legend banget. Bahkan terakhir ada si Mercy yang kepala nonong. Itu mah juga legend gitu loh. Jadi saya pikir itu hal luar biasa yang gak dapatin. Thank you semua teman-teman Surabaya dan sekitarnya. Kita berharap 5 Januari kita ada custom kick off to Road to ICC punya. Kita datang 5 Januari ada lomba customnya si Majoret dan Jadasan punya. Dan berharap ICC kita tadi bocoran dari Om Yuyu Februari akhir atau Maret awal kita lagi, dan berharap setelah itu kedepannya makan banyak rangkaian-rangkaian custom competition yang kita adain. Nggak cuma Surabaya, mungkin kita bisa ngadain ke tour ke Jawa Bali. Itu kurang lebih yang kita mau ke depan situ punya. Sekali lagi thank you semuanya, kita datang dianggap bukan tamu tapi dianggap sedulur yang datang sini punya, saudara semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya ini langkah awal, sekali lagi langkah awal kita untuk bersahabat bersaudara dengan wadah Majoret Ameran itu punya. Thank you, everybody. Thank you, Majoret. Thank you, Majoret. Tadi acaranya bagus banget ya sama teman-teman Majoret. Apalagi memang dari kecil saya kan sudah koleksi Majoret, bagus banget. Produk-produk yang baru juga luar biasa. Apalagi didukung teman-teman sekarang ya, customizer lokal itu sudah dikenal di dunia internasional. Jadi memang kita ini ya banyak belajar dari teman-teman customizer, juga kita belajar produk-produk baru dari Majoret yang luar biasa banget sih. Mudah-mudahan tiap minggu kalau bisa acara kayak gini. Sini. Sebenarnya penasaran sih dengan produk-produk barunya dari Majoret sih ya, karena saya memang dari dulu sih adalah koleksi Majoret ini, pengen melengkapi. Ternyata yang baru-baru ini bagus-bagus sih, jadi ya seneng aja sih, apalagi bisa kumpul-kumpul dengan sesama decaster, sharing-sharing custom. Nah itu makanya ikut gabung di sini ya, berarti kumpulan diecast ini sangat-sangat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari Rusty Sindike dan Majoret. Apalagi yang kita tahu produk dari Majoret itu sangat-sangat bagus sekali untuk di custom, sehingga kita bisa bagus sekali lah pokoknya. Dan saya terima kasih lagi untuk Majoret bisa menyatukan kita semua di sini, dan Rusty Sindike, terima kasih.
Harapan saya sih kegiatan-kegiatan seperti ini tetap terus sering dilakukan ke teman-teman yang lain, ke tempat-tempat yang lain, dan harapan kami juga, harapan saya juga Mayoret bisa lebih maju lagi karena casting-castingnya udah mulai keren sekarang ini, udah mulai oke-oke semua. Yeah.